Baik, sudah berada di akhir pertemuan kita pada malam ini dalam segmen Rock and Blues untuk edisi ketiga dalam September 2019. InsyaAllah kita akan bersama lagi kembali pada minggu depan dalam segmen yang sama untuk setiap hari Rabu jam 9 malam sehingga pada jam 12 tengah malam. Kalau ketika tadi lagu terakhir, saya tunaikan permintaan daripada Silia Jamawi yang sedang mendengarkan kita Bola FM berasal daripada Kinabatangan, Sandakan Kinabatangan, dan juga kini menetap di Pucong. Selamat malam orang Pucong. Dan setiap pertemuan ada perpisahan, setiap yang bermula ada akhirnya, dan terakhir pertemuan kita pada malam ini. Dan saya Syah mengundurkan diri dan memohon seribu keampunan andai kata ada terguris perasaan dan silap kata, terkasar bahasa mau daripada segi perbualan kita sepanjang saya kedua dalam menemani anda, ataupun mau daripada segi laman sembang rasmi Kinabalu FM yang anda boleh layari di www.xat.com/kinabalufm. Seperti yang saya janjikan kepada anda, untuk edisi khas pada malam ini, lagu edisi khas saya lepaskan kudara untuk anda seketika. Betapa shocknya saya mendengar lagu ini, walaupun lagu ini sebenarnya bukan lagu yang berkategorikan rock ataupun blues, tapi sebagai menghargai bakat beliau, salah seorang kru Kinabalu FM sendiri yang berasal daripada Tambunan dan bersekolah di SMK Tambunan sekitar tahun 2007. Kita baca info dia, siapa yang dapat teka bagus. Okay. Kegemaran beliau dalam sport ataupun dalam sukan, main guli. Ini kali lah. Tapi yang menariknya di sini, bravo lah untuk favorite team beliau, Manchester United. Manchester United yang telah pun menewaskan Chelsea beberapa malam yang lepas, 3-1. Okey, dan juga favorite athlete ataupun atlet kegemaran beliau tidak lain tidak bukan Muhammad Safi'i, Muhammad Saleh, pemain kebangsaan negara yang telah pun melangkah ke negara jiran sebagai pemain import. Satu kebanggaan juga untuk negara Malaysia. Muzik beliau ni semua disebut B2ST, Yukis Dongo, Lee Gi Kuang, semuanya lagu-lagu Korea. Tapi beliau akan menyanyikan seketika saja lagi lagu Inggeris, lagu Om Putih. Lagu Om Putih. Buku kegemaran, novel, manga, Harry Potter, Nur Hayati Ibrahim. Nur Hayati Ibrahim adalah salah seorang jurnalis ataupun penulis dalam bidang cerpen maupun novel. Lagi-lagi movie yang digemari, Kung Fu Cyborg, Jangan Pandang Belakang, Congkak, Princess Protection, Britannic. Itu di antara movie kegemaran beliau. Manakala televisyen, dia suka tengok Upin Ipin. Betul. Juga suka mendownload drama-drama Korea, So You Think You Can Dance. Itu di antara movie-movie yang menjadi kegemaran kegemaran beliau. Manakala aktiviti beliau, anime ataupun animation, eating ataupun dalam bahasa Melayu makan. Kalau dalam dusun apa? Akan bahkan kalau makan. Sukakan kuih, sukakan fishing, sukakan SMS, sukakan fight, sukakan dance, dan yang menariknya sukakan karaoke. Walaupun kuat eating tapi kuat jogging. Bagus. Interest iPhone 4. iPhone 4, handsome guy only. Okay, K-pop, C-pop, J-pop, itu di antara kegemaran-kegemaran beliau. Interest lah, okay. Dan yang lain-lain, apa lagi? Peace Brabish. Itu menjadi tagline beliau. Okay, dan kepada beliau, semoga jangan marah-marah lah kalau saya lepaskan lagu beliau. Okay. Kita cuba dengarkan. Siapa boleh teka dia lah, paling banyak. Sebenarnya lagu ni pun kurang pasti, sebenarnya lagu ni bukan lagu ni sebenarnya mau putarkan, lagu ni si kakak kah yang menyanyi. Saya cuba cari, ini dia, muka kali inilah dia. Lagu Orang Putih, I Surrender. Look at me, I think I could fly.
Okay, buat sudah si Charles tanya siapa yang ini, woi. Salah seorang kru Kinabalu FM yang telah pun dilantik menjadi kru Kinabalu FM pada bulan lepas, bulan Ramadan yang lepas. Tidak lain tidak bukan seperti yang saya wawarkan kepada anda. Itulah dia nyanyian salah seorang kru Kinabalu FM. Tidak lain tidak bukan siapa dia? Kalau suara si Riz saya kenal. Kalau suara rakan-rakan admin ataupun rakan-rakan kru Kinabalu FM yang lain saya kenal. Itu adalah salah seorang kru yang paling latest. Siapa? Siapa? Jawablah. Wait, sampai saya terlupa bagi salam sebelum tidur disebabkan terdengar suara si salah seorang kru Kinabalu FM. Dia suka dengar dia punya suara. Dalam dia rupanya sedap suara dia. Kalau dia menyanyikan macam nitam kan, saya pun boleh tertidur bah. Sampai mic tu pun masih melekat lagi di bibir saya kan. Masih tu saya boleh tertidur tu kalau dengar lagu dia menyanyi macam tu. Ini kalilah. Jangan malu. Dan juga untuk maklumat semua, siaran pada malam ini adalah dirakam. Dan siaran ulangan boleh didengarkan kembali pada esok sebelah petang. Ada kata tiada aral melintang ataupun tiada DJ yang akan mengambil slot-slot khas akan disiarkan kembali pada esok petang jam 2 hingga jam 5 petang. Assalamualaikum Kinabalu FM. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.